Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron buku harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 20 April 2021. Dan bagi Anda yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode kali ini, ketegangan akan kembali terjadi karena masalah Kevin, anak dari Rama Buana, akan segera terbongkar. Karena Nek Ratu mengetahui hal yang sebenarnya, bahwa Kevin itu bukanlah anak kandung dari Rama Buana. Nek Ratu marah besar kepada Prasesti Sari karena Nek Ratu merasa dibohongi. Akhirnya Nek Ratu menelpon Prasesti Sari dan langsung memarahinya dan mengatakan kalau Kevin itu bukan anak kandung Rama Buana. Prasesti juga bingung bagaimana mungkin hasil tes DNA itu bisa negatif, karena dia sendiri yang meminta Bu Nawang untuk mengambil sampel dari Pasha. Karena sampel Pasha pasti akan cocok, sebab dialah anak kandung Rama Buana yang sebenarnya. Sementara itu, Adi yang mendengar ucapan Nek Ratu merasa kaget, karena Prasesti Sari yang dianggapnya baik, kenapa ia tega berbohong. Nah guys, di episode kali ini, Kevin tidak akan bisa memanfaatkan dirinya lagi sebagai Kevin Buana. Dan sepertinya, Dewa akan mencari saudaranya yang belum diketahui identitasnya. Karena Dewa pernah bermimpi bahwa papanya menyuruh Dewa agar mencari saudaranya itu, karena dia juga mempunyai hak yang sama seperti dirinya. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron buku harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.